kita mencoba masuk hutan ini di sore hari ya. Dan tadi kita ada melihat pergerakan ayam hutan atau penampakan ayam hutan ya. Jadi kemarin kita pernah menyusuri hutan ini, jadi hari ini kita mereviewnya kembali. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi dengan ayamnya dan kita mendapatkan sarangnya. Ini sudah sore hari. Ini sekitar jam 5, jam 5 lewat ini. Ini banyak sekali bekas jejaknya. Jadi ayam hutan jika sore hari ini, dia akan kembali ke tempat tidurnya. Ada pergerakan di sebelah situ. Kita coba sembunyi di pohon bambu ini. Ini kita berada di puncak ya. Ini puncaknya. Dan di bawah sana ini jurang. Jadi banyak sekali tadi bunyinya. Kita tunggu. Dan di bawah pohon itu kita banyak sekali menemukan kotoran di bawahnya. Jadi kita coba tunggu dari sini. Ini sekitar 15 meter dari tempat saya berada. Kita akan coba tunggu. Siapa tahu kita bisa melihat penampakannya lagi. Suaranya ada tapi lumayan jauh. Kita coba mencari sarangnya di sekitar sini karena sini tadi banyak sekali jejaknya sambil menunggu ayam hutan itu datang. Suara burung di atas pohon kayu itu cuma tidak kelihatan ya, karena terlalu tinggi ini dan ini pun sangat jauh sekali.
kita masih menunggu ayam hutan itu. Kita coba cari sarang. Nih. Jadi mencari sarang ayam hutan ini perlu hati-hati karena takut terinjak ya. Nah, dia berada di semak-semak. Nah, ini banyak sekali bekas jejaknya. Ini jurang, ini sangat jauh sekali. Nah, sarangnya. Kita menemukan satu sarang ya. Ini dia. Ditemukan satu sarang ayam hutan. Dan sini telurnya ada 3. Jadi beginilah bentuk dari sarang ayam hutan di alam liar. Ini ya. Ini jangan kita sentuh karena jika disentuh dia tidak akan menggeraminya lagi. Luar biasa. Sangat indah sekali. Semoga ayam hutan ini semakin berkembang dan semakin banyak di hutan ini. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik, baik di hutan maupun di perkotaan.